Sabtu sore tanggal 4 Desember angin berhembus lumayan besar sehingga mengakibatkan pohon sengon laut di depan SMK Kartika Banyu Biru roboh dan melintang di jalan. Kejadian ini membuat arus lalu lintas menjadi macet berkat kesigapan personil SPN. Pohon yang roboh cepat diatasi sehingga macet tidak berlangsung lama. Dihimbau untuk warga di musim angin untuk tetap waspada apalagi yang berdekatan dengan pohon besar.